Hey, apakah kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan, hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala dan ketakutan. Dia lari ke lemari dan sembunyi. Ku akan tunggu di sini sampai gadis berkerudung. Serigala yang pintar berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih. Sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku. Nenek, mengapa matamu besar? Untuk melihatmu. Nenek, telingamu besar? Untuk mendengarmu. Nenek, gigimu besar? Untuk memakan. Bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh. Hei serigala, kau pergilah dan jangan berani kembali lagi ke sini. Terima kasih Bapak yang baik. Ku harap bisa belajar dari kerudung merah. Jangan berbicara pada orang asing dan selalu jadi anak yang baik.